Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka kembali beraktivitas sebagai wali kota Solo setelah kemarin mengunjungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas Bogor, Jawa Barat. Setelah menghadiri debat pamungkas Pilpres pada hari Minggu dan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas Bogor, Jawa Barat, Senin kemarin. Hari ini Gibran melanjutkan pekerjaannya sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah. Gibran sudah tiba di Balai Kota sejak pagi dan sempat bertemu dengan sejumlah wartawan. Gibran juga menanggapi pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto soal Presiden boleh bagi bansos. Menurut Gibran, asalkan penerimanya tepat sasaran, hal itu tidak masalah. Apapun itu tentang bansos, yang penting diberikan kepada yang membutuhkan ya. Dan kalau hal-hal yang lain, itu biar warga saja yang menilai. Ya, besok terkait KPU mas, kemarin sudah ada di KPU. Itu kemarin kan dari TKN dan sudah berstatement juga. Ya, itu ya.